Selamat datang di GSK Channel. Kami buat setajam-tajamnya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Terima kasih. Halo, selamat jumpa lagi di GSK Channel. Hari ini aku membuat episode daging dari Sunset. Tonton aja ya, jangan lupa di subscribe. Bagi kalian yang tahu ini setang sharenya apa, aku kasih kode-kodenya, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa, ayo kita lakukan. Ini setang shakernya, ada kode NPP 250 225G 15 titik, dan yang satu tertera di apa ini ya, 30D 58. Sekarang kita mau buat pisau sayat daging, semoga bisa sukses. Kita lakukan. Pertama bahan kita potong seperti ini ya, motongnya dua kali potong, pertama potong lurus, yang kedua kita potong miring biar nanti lancip. Dua bahan kita bakar, kita tempa, kita luruskan bagian bulatnya. Di sebagian pas belah apanya itu, bagian kita luruskan bagian pangkal mulai bulat itu sehingga lurus. Kemudian kita bentuk bagian pisaunya. Ya sabar aja ya, yang penting dipukul terus. Bentuk menyesuaikan ya, selera tiap orang nggak sama. Cuma ini aku sengaja nggak pakai gagang plus kayu, jadi cuma langsung besi aja yang lebih simpel. Kita luruskan saat dingin sebelum kita gerinda nantinya. Ini yang 2000, ini yang 3000. Kemudian kita gerinda, kita bentuk
bakso ini sebenarnya cuma apa ya, punya ciri khas, jadi kalau hilang enak, oh itu punya aku itu. Ini adalah bagiku suatu karya yang berbeda dengan pisau kebanyakan. Dan tiap setang seher itu punya ciri khas masing-masing. Kadang ada yang keras, kadang ada yang biasa aja. Biasanya ada yang keras, gak tahu. Ini kita sepuh yang 30D. Aku punya feeling ini akan ku sepuh pakai air full. Cepat-cepat kita luruskan. Nah ini, karena kalau udah dingin nanti takutnya bisa bengkong. Itu kita lanjutkan dengan dua-dua. Kita sepuh sama dengan kayak yang 30D ya. Ini 325D nya pakai air full. Buset, patah bro, bro. Kita nyepuh ulang bro, fail. Nah, semoga membuat pisau itu selalu lancar. Jadi ada kalanya buat pisau itu patah. Ya begini kalau patah. Ini udah biasa bagi pengrajin pisau. Ya, ini masih lumayan, masih bisa di benerin, setidaknya masih bisa jadi. Oke. Kita bentuk ulang, kita gerinda ulang. Kemudian kita sepul lagi pakai oli aja. Kita cari aman ya daripada patah lagi. Ini hasilnya, yang satu aku sepuh pakai uli, yang satunya pakai air karena jenis logamnya yang berbeda. Ini yang 25G, ini yang 30G. Ini hasilnya, nanti kita tes. Sekarang kita finishing. Ini yang tadi patah, ini panjangnya segini. Untuk yang terakhir kali kita finishing kembali, kita sempurnakan sesempurnanya, kita tajamkan setajam-tajamnya. Pisaunya sudah jadi. Ini yang 30D. Yang ini yang 25G. Panjang totalnya 26. Ini panjang totalnya 25. Wes, gitu tunggal. Coba kita bandingkan ini yang sepuhnya pakai air, ini sepuhnya pakai oli. Karena tiap bahan itu, kalau menurut saya lo ya, itu mempunyai finishing yang berbeda-beda. Entah itu, aku nggak punya jurus
ilmu tekniknya, yang penting ya itu yang aku pelajari ya, praktekin. Kita sekarang kita tes aja ini pisaunya. Ya kalau mengkilap ya mengkilap, bong digosok. Ini utuh, ada orang yang ngira ini sambungan. Mau dipegang juga seukuran tangan. Yuk, mari kita tes. Semoga lancar. Bisa di-upload. Kita mulai tes kertas. Kita pertama pakai yang 3000. Yang 30D. Bagus kan ya. Sobek. Empat kali. Selanjutnya kita coba yang 25G. Bagusan yang ini ya. Sekarang kita tes coba pakai botol ya. Kita seneng-seneng, kita happy-happy. Suaranya layang-layang. Yuk kita mulai yuk. Kita main botol. Ini 30D. Yuk. Yang 25G. Satu kali jatuh. Suaranya layang-layang. Yuk kita mulai yuk. Kita main botol. Ini 30D. Yuk.